kepolisian dari jajaran Satreskrim Polres Majalengka menangkap terlapor seorang mahasiswa bernama Faisal Najmudin bin Asep Sapruddin, warga Jalan Ahmad Kusuma, Gang Kopo 2 RT 05 RW 01, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Faisal Najmudin, seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta di Majalengka, menjadi terlapor karena memperjualbelikan satwa langka di media sosial Facebook. Terlapor yang tergabung dalam komunitas pecinta satwa membeli satwa dari orang lain, kemudian disimpan serta dipelihara di rumahnya sendiri, yang selanjutnya satwa tersebut dijual untuk diiklankan melalui sarana sosial media. Aparat Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA dan jajaran Satreskrim Polres Majalengka berhasil mengamankan beberapa satwa langka, yaitu 2 ekor landak Jawa, 1 ekor kukang Jawa, 1 buah tenggiling, 2 buah kakatua jambul kuning, 1 buah nuri ambon, 2 buah nuri bayan, 1 buah handphone, 1 buah buku tabungan bank BNI Syariah atas nama Yeni Yulianingsih, dan 1 buah sarung tangan glove. Beberapa satwa langka diserahkan ke BKSDA Cirebon untuk direhabilitasi dan lepas liarkan ke habitatnya masing-masing. Ya, kemudian kamu lakukan penyelidikan, ternyata ditangkap di Majalengka Wetan. Ini katanya diambil dari mana aja nih? Dari pemburu langsung diambil, kemudian ini. Binatangnya apa aja? Binatangnya yang dijual oleh tersangka yaitu ini, landak Jawa dan kukang. Berapa mereka jual itu? 300 ribu. Ya. Kemudian kita lakukan sosialisasi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwatus Pendi Tribrata TV, salam Tribrata. Ini.